Halo guys, bertemu lagi dengan Mail. Kali ini aku akan mencoba sebuah kendaraan yang aneh, guys. Nah, di sini aku mencoba yang namanya Vespa Gembel. Wow. Kalian lihat nih, guys. Vespanya sudah dimodif jadi panjang seperti ini ya. Wih, gokil, guys. Bagian depannya tetap seperti Vespa, guys. Namanya juga Vespa ya. Cuman ada rumahnya ini. Kita bisa tidur di dalam Vespa ini. Wah, gokil ya. Banyak-banyak tulisan-tulisannya ini. Apa ini? Slang. Wih, slang ya. Enggak ada matinya. Wow, mantap. Di sini ada ban motornya. Ada ban motor, guys. Tambal ban tubeless. Ada baju juga, guys, di atap. Atap Vespa Gembel ini, guys. Banyak botol-botol digantung di situ. Wih, cintamu apa ini? Butek. Koyo apa ini? Apa ini? Enggak kebaca tulisan kuning, guys. Terus ada baju merah juga di sini. Wow, keren sekali ya Vespa Gembel ini, teman-teman. Aku akan keliling-keliling bawah Vespa Gembel, guys. Ada tulisan lagi di sini. Di bawah sini, guys. Apa itu tulisannya? Slang. Wih. Oke, let's go. Nah, beginilah keadaan Mail. Kepala Mail keluar dari atap Vespa Gembel. Oke, let's go keliling. Vespa Gembel Mail sangat keren, mantap jiwa. Kita lihat apakah aku akan kerjain Pak Polisi ya. Kita senggol mobil sama motor Pak Polisi dan Mail akan lari dengan Vespa Gembel ini. Kita lihat apakah mereka bisa menangkap Mail ketika aku lari dengan Vespa. Oh, ini Pak Polisi, guys. Ada Pak Polisi di sini. Senggol dulu. Mana dia? Oh, kejar. Mau ngejar ya. Belok di sini. Belok. Kita lewat di sini, guys. Lari. Balah, mana-mana. Nggak bisa masuk dia sepertinya. Dia tidak tahu ada jalan rahasia di sini. Kita bisa tembus di sini, ya kan? Yeah, dasar Pak Polisi payah. Dia tidak tahu aku mengelabui dia, guys. Iya, langsung hilang Pak Polisinya. Ayo kita cari lagi Pak Polisi yang lain. Ayo guys, kita cari Pak Polisi yang lain, yuk. Let's go. La 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 la, seru sekali mengerjai Pak Polisi bawa Vespa Gembel, guys. Wah, sepertinya ini kendaraan roda dua yang tidak perlu menggunakan helm ya, guys ya. Ada rumahnya soalnya, guys. Wah, parah. Oke, kita cari motor sama mobil Pak Polisi. Aku mau senggol bentar ya, biar seru, guys. Bisa juga menghindari kendaraan lain, guys, dengan Vespa Gembel ini. Kalian pikir Vespa Gembel ini nggak lincah, guys? Walaupun dia ceper seperti ini dan dia adalah sebuah Vespa, tapi tetap aja, guys, keren dan lincah. Itulah Vespa Gembel, guys. Wah, sudah nggak kelihatan lagi Pak Polisinya, guys. Oh, kita harus mencari di mana Pak Polisi ya. Ayo kita cari, guys. Sama-sama kita cari Pak Polisinya. Mail akan buat dia marah, guys ya. Aku akan senggol Pak Polisi. Kendaraan mobil atau motor Pak Polisi kita senggol, guys. Biar dia marah sama Mail. Biar dia benar-benar. Aku masuk di dalam sini aja nih. Biar sekaligus jadi banyak bintangnya, ya kan? Buka. Aduh, tidak mau dibuka, guys. Aku tabrak aja. Nice. Mail dengan masuk ke kompleks Pak Polisi. Mereka semua marah, guys. Aku menabrak palang Pak Polisi di depan bos polisi, guys. Wah, berani sekali Mail ya, kata mereka. Awas kamu Mail, kami akan menangkapmu. Tapi tidak ada Pak Polisi yang mengejarku. Bagaimana ini? Apakah Pak Polisi itu cuman bacot saja? Ini dia bos. Ketabrak Pak Polisinya, guys. Ketabrakan kau. Ayo sini, kita main dengan mereka, guys. Jangan lari. Mail tidak boleh lari. Kita main-main dengan mereka. Ketabrakan kau. Mana Pak Polisi yang satu lagi, mana?
Mana Pak polisi yang satu, guys? Kok hilang cuman ada satu ini? Tadi ada dua loh. Yang satunya kemana ya? Kita mundur. Kita maju. Kita mundur lagi. Kita mundur, kita maju. Kita maju. Wah, gak kena, guys. Apa gembelnya? Ah, salah, gak kena, guys. Lari. Apakah dia akan mengejarku? Soalnya agak susah kalau terlalu dekat, guys. Kita menabrak dia. Mana dia? Mana? Oh, ini dia. Ya, aku kesini, dia kesana dong, guys. Kita balik dari sini, guys. Mana dia? Mana kamu? Mana? Ya, hilang, guys. Cepat sekali, ya. Bintang hilang. Ini dia. Ini lapis Pak Gembel kamu. Meninggoy Pak polisinya, guys. Padahal Mail cuma bercanda, guys. Langsung sekarat Pak polisinya. Ayo kita lari.